3. Hai teman-teman. Hai semuanya. Halo, halo Halo. Gibi, halo Mira. Hai, hai. Kita kenalan dulu yuk. Ayo, ayo. Oke, jadi perkenalkan, saya Gabriela Natali, biasa dipanggil Gebi. Saya Ira Mahfuda, biasa dipanggil Ira. Dan saya Oktaviana Muminin, biasa dipanggil Okta. Kami dari kelompok 9, praktikum yeay. dan kemajiran. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang menarik banget nih tentunya, yaitu pemeriksaan kesehatan organ reproduksi dengan vaginoskopi dan metric check, serta aplikasi infus intravena pada sapi. Wah, wow, menarik banget Menarik sih. banget. Iya, menarik banget. Ya, sabar nih. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa gangguan reproduksi pada sapi perah betina di Indonesia itu cukup tinggi, di mana hampir 41,7% dari populasinya. Di antaranya ada sapi dara 30,4% dengan tipe gangguan anestrus sebanyak 71% dan gangguan uterus sebanyak 29%. Kemudian sisanya sapi induk 52,0% dengan tipe gangguan anestrusnya 31%. Nah, dari data tersebut tuh kita lihat bahwa sebenarnya sapi dara memang cukup rendah dibandingkan sapi induk. Sehingga itu sebabnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya angka kebuntingan, karena kan induknya lebih dominan mengalami gangguan reproduksi gitu. Wah, cukup merugikan juga ya kalau dipikir-pikir. Nah, untuk itu adakah cara kita mengatasi masalah reproduksi ini? Nah, sebenarnya usaha peternakan sapi perah, baik itu pedaging maupun sapi perah itu masih apa ya, masih banyak kendala. Nah, akibatnya kan produktivitas ternak tuh masih rendah dan kadang semakin menurun sampai saat ini. Nah, salah satu upaya yang bisa peternak lakukan tuh yaitu dengan meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh si ternak supaya reproduksinya dapat terjaga dan produktivitas ternaknya pun dapat meningkat gitu, tidak menurun. Wah, oke. Terus ada gak sih dampak yang fatal yang diakibatkan dari gangguan reproduksi ini? Tentu ada sih, yang pastinya mengakibatkan rendahnya efisiensi reproduksi atau kesuburan, sehingga kadang banyak kematian prenatal yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan populasi. Jadi pastinya merugikan para peternak gitu. Wah, fatal juga ya, apa ya? Nah, kalau gitu, kita sebagai dokter hewan, bagaimana sih cara mencegah gangguan reproduksi ini? Nah, cara kita untuk mencegah terjadinya kasus gangguan reproduksi ini tuh ada, yaitu dengan deteksi. Nah, biasanya menggunakan alat yang namanya vaginoskopi yang akan kita bahas sharing malam ini. Nah, baik melalui palpasi rektal maupun ultrasonografi. Nah, si alat ini tuh bisa mendeteksi biasanya ada servitis, vaginitis, maupun endometritis. Nah, persiapan alat bahannya tuh biasanya ada pastinya pelicin, ada gelas vaginoskop, ada kapas, ada alkohol, dan masih banyak lagi. Ada ya alatnya vaginoskop. Ih, aku jadi penasaran sih bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan klinis dengan alat ini. Nah, sebelum kita menggunakan si vaginoskop ini tuh kita harus melakukan pemeriksaan klinis terhadap ternaknya. Nah, kita deteksi dulu nih apa ternaknya itu bunting atau enggak dengan cara biasanya palpasi rektal, perektal. Nah, kita palpasi melalui anus, kemudian kita analisis apakah ada ovarium sama uterusnya itu ada terjadi perkembangan perubahan ukuran atau enggak. Nah, kalau enggak berarti si ternaknya kan enggak hamil. Nah, kalau ada terjadi perkembangan berarti kemungkinan diindikasikan sedang siklus apa kehamilan. Nah, untuk ternak-ternak yang tidak bunting atau tidak hamil tuh bisa dilanjutkan pemeriksaan vaginoskop. Nah, pertama tuh pastinya hewannya dihandling dulu ya, kita ikat kemudian di dalam kandang, kemudian ekornya kita ikat juga supaya tidak mengganggu saat proses pemeriksaan. Nah, kemudian kan kita masukkan alatnya itu melalui vagina. Jadi vaginanya pastinya harus kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, dilap dengan tisu, terus dengan air bersih, terus kita lap lagi sampai kering.
terus kita semprotkan iodium. Nah, sudah itu kita tetap bersihkan lagi pulpa itu dengan kapas alkohol supaya lebih steril. Nah, untuk bantuan lain mungkin kita bisa tambahkan senter sebagai penerang. Nah, apabila nanti saat pemeriksaan terlihat ada lendir, namun lendirnya jernih dan tidak berbau, maka itu normal. Nah, tapi kalau nanti kalian nemunya ada lendir berbau busuk, terus bernanah, warnanya tuh kemungkinan itu bisa dinyatakan sebagai endometritis. Nah, atau ada juga kasus urovagina. Nah, itu biasanya kalau kita mendapatkan urin dalam vagina tapi tidak bercampur dengan silindernya itu. Jadi mungkin ya itu beberapa deteksi menggunakan vaginoskop untuk beberapa penyakit. Nah, pemeriksaan organ reproduksi itu nggak hanya dengan vaginoskopi doang loh, teman-teman. Wow. Jadi ada yang namanya pemeriksaan dengan metric check. Oh, gitu. Oh ada ya? Apa sih itu metric check? Penasaran juga nih. Oke, metric check itu adalah suatu alat yang terdiri dari batang stainless steel dengan ujungnya tuh terbuat dari karet. Bentuknya seperti mangkuk gitu. Nah, mangkuk karet ini dimasukkan ke dalam vagina, kemudian ditarik kembali sepanjang lantai vagina. Nah, nanti akan ada lendir yang terkumpul dalam mangkuk itu yang bisa diperiksa secara visual. Tuh. Ya, terus-terus metode cek ini bisa ngedeteksi apa aja sih? Terus gimana cara kita mengaplikasikan alat ini? Nah, metric check ini bisa untuk diagnosa penyakit-penyakit di organ reproduksi seperti vaginitis, cervicitis, endometritis, dan sebagainya. Jadi menurut penelitian Fazil et al. 2019, metric check itu bisa untuk diagnosa endometritis dengan prosedur pertama, sapi betina itu diperiksa dulu, di-restrain di dalam nostal. Setelah itu, vulvanya dibersihkan dengan air bersih dan bahan disinfektan. Nah, alat metric check itu juga disterilin dengan alkohol 70% dan dilumuri dengan pelicin ultrasound gel. Kemudian alat metric check ini dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan-lahan sampai ujung alat metric check itu terasa tertahan di mulut serviks, lalu dikeluarkan. Hasil leleran uterus yang dimasukkan yang udah ditampung di mangkok itu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam cawan Petri untuk dilakukan pengamatan. Dan menurut McDougall et al. 2007, untuk penetapan sapinya itu endometritis atau enggak, itu tuh bisa dilakukan dengan melihat nilai scoring leleran uterus dengan kriteria kalau skornya 0, itu tuh tidak ada leleran. Kalau skornya 1, lelerannya transparan. Kalau skornya 2, leleran kental dengan bercak nanah. Skor 3, itu lelerannya kental bernanah dengan kondisi nanah di bawah 50%. Untuk skor yang 4, itu leleran bernanah dengan kondisi nanah di atas 50%. Yang terakhir, itu skor 5, itu lelerannya berbau. Nah, untuk leleran uterus skor 0 sampai 1, dinyatakan normal atau nggak ada itu endometritis. Tapi untuk scoring 2 sampai 5 bisa dinyatakan tidak normal atau positif endometritis. Begitu caranya. Wah, ini menarik nih. Soalnya sama-sama alat. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya ada metric check selain vaginoskop. Nah, berkaitan dengan endometritis, kan tadi juga vaginoskop bisa deteksi endometritis. Nah, menurut pengetahuan Gaby, lebih akurat mana sih dalam kita deteksi endometritis, apakah metric check atau vaginoskop nih? Nah, jadi aku ada tuh baca salah satu jurnal penelitian dari Fazil et al. 2019 untuk diagnosis endometritis menggunakan alat metric check itu memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Pada penelitian ini, diagnosa endometritis dengan menggunakan alat metric check memiliki tingkat akurasi sebesar 76,92%. Sedangkan diagnosis endometritis dengan menggunakan alat vaginoskop memiliki tingkat akurasi sebesar 0%. Tapi menurut Kumar et al. 2013, jadi
metode endometritis ini lebih efisien dilakukan dengan metode yang namanya sitologi uterus dibandingkan dengan alat metricek atau USG atau vaginoskop. Gitu. Kalau gitu ya. Terus kelebihan pemeriksaan menggunakan metricek itu gimana? Nah, jadi pemeriksaan dengan metricek ini punya banyak kelebihan ya dibandingkan dengan vaginoskopi. Pertama, saat dilakukan diagnosis ini, sapi itu tampak gak gitu ngerasa sakit dibandingkan dengan pakai alat vaginoskop. Jadi, dalam pemeriksaan diagnosa endometritis pada memakai alat vaginoskop, hewan itu seperti menahan dan meronta-ronta karena kesakitan. Nah, hal ini juga ditampilkan ketika alat vaginoskop itu dimasukin, dibuka, dan keluarkan dari vagina. Si sapi itu tampak seperti membungkuk atau posisi lordosis gitu. Dan juga selain itu, alat metricek ini leleran uterusnya yang diperoleh itu lebih mudah untuk dilakukan penetapan skor lelerannya. Hal ini karena leleran uterus yang diambil itu tertampung pada mangkok karet yang kemudian leleran itu dapat dikeluarkan dari vagina sapi dan dapat langsung diamati tuh dengan jelas ketika keadaannya gimana leleran uterusnya. Nah, berbeda dengan alat vaginoskop yang kalau yang dilakukan itu dengan membuka tadi kan membuka vagina, leleran itu enggak apa ya, enggak langsung dikeluarkan dari vagina, tapi diamati dengan sensor ya. Jadi hal ini tuh membuat peneliti sedikit kesusahan dalam menetapkan skor leleran uterus tersebut gitu. Oh gitu ya. Yang dibicarakan sama oleh Gaby sama Ira itu cukup menarik ya, sangat menarik malahan. Nah, sebelumnya kan kita sebagai dokter hewan bukan cuma berbicara tentang diagnosa kan. Nah, kita itu juga harus berbicara dengan yang dinamakan terapi. Nah, terapi bagaimana kalau hewan tersebut sudah sakit dan bagaimana cara kita menyembuhkan hewan dan hewan tersebut. Nah, salah satu terapi yang paling banyak digunakan dalam dunia dokter hewan, khususnya sapi perah, adalah terapi infus. Nah, sebenarnya dalam tubuh manusia ini 2/3-nya tuh terdapat adalah cairan. Nah, cairan tersebut 2/3 merupakan cairan intraseluler dan 1/3-nya merupakan cairan ekstraseluler. Nah, pada beberapa kasus seperti dehidrasi, nah cairan tubuh itu berkurang sehingga mengakibatkan kehilangan elektrolit dan keseimbangan asam basa. Hal ini dapat diatasi dengan salah satunya itu adalah terapi cairan berupa terapi infus intravena. Itu. Apa tuh terapi infus intravena? Nah, terapi infus intravena ini merupakan terapi cairan. Nah, terapi cairan ini terbagi menjadi dua, ada terapi kristaloid dan terapi koloid. Nah, terapi kristaloid merupakan terapi yang berbasis gula dan elektrolit untuk resusitasi. Sedangkan terapi koloid merupakan terapi yang menggunakan zat dengan molekul berat yang tinggi. Nah, dan ini tuh untuk kasus-kasus dengan aktivitas osmotik yang tinggi, biasanya dalam shock cairan berat seperti hipovolemik dan hemoragik. Nah, terapi infus juga bukan cuma berfungsi sebagai pengobatan, tapi juga bisa berfungsi sebagai pemeliharaan, pengganti, nutrisi, dan tujuan khusus. Nah, kasus yang sering menggunakan terapi infus untuk pengobatan diantaranya adalah kasus dehidrasi, hipokalsemia, hipovolemik, dan hemoragi. Nah, terus kalau kasus yang pada sapi perah dan memerlukan terapi infus intravena tuh biasanya apa aja sih dan bagaimana aja gitu. Seperti yang dijelaskan tadi kan banyak kasus seperti hipokalsemia, hipovolemik, hemoragik. Namun pada sapi perah kebanyakan itu adalah kasus hipokalsemia. Nah, hipokalsemia itu merupakan kejadian di mana kondisi fisiologis tubuh tidak dapat mempertahankan konsentrasi kandungan kalsium dalam tubuh. Nah, kejadian ini sering terjadi sebelum kering kandang atau pada bunting dengan tipe subklinis. Namun pada para peternak jarang menyadarinya gitu. Nah, hipokalsemia ini sering mengakibatkan kejadian klinis lain seperti retensi uskudine, bahkan mastitis akibat dari penurunan tonus otot pada sphincter dan miometrium lambing. Nah, gejala klinis dari hipokalsemia ini diantaranya adalah nafsu makan menurun, bahkan hewan sampai gak mau makan, terus hewan juga tidak mampu berdiri dan dalam keadaan parah dapat mengakibatkan kembung gitu.
menarik juga ya. Wah, menarik sekali ya. Terus bagaimana tuh cara atau aplikasi atau tahapan dalam melakukan infus intravena pada saat diperah? Ya benar sekali. Nah, jadi tahapan untuk melakukan aplikasi infus intravena pada sapi perah itu yang pertama kita harus melakukan deteksi atau diagnosa dengan pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui penyakit apa dan terapi apa yang digunakan untuk terapi infus intravena apa yang harus dilakukan gitu. Nah, tahapan yang kedua adalah lakukan sterilisasi. Oh ya, setelah kita meneguhkan diagnosa dan kita menentukan obat apa yang akan dimasukkan dengan terapi infus intravena. Nah, yang kedua itu adalah melakukan sterilisasi pada alat infus. Nah, keadaan lapang itu biasanya menggunakan cairan dengan panas yang tinggi. Nah, pastikan juga semua selang infus pada semua bagian infus itu telah sterilisasi dan juga pastikan semua cairan telah keluar. Nah, selanjutnya itu adalah tahap gantung obat infus dan restrain sapi perah sehingga tidak terlalu banyak gerakan sehingga proses infus dapat berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya masukkan tahapan untuk memasukkan jarumnya itu adalah yang pertama bendung dulu vena jugularis pada bagian depan atau belakang. Setelah itu terdapat seperti bendungan itu kan di dalam vena jugularisnya, lalu masukkan si jarumnya ke sana. Jarumnya udah masuk atau belum, biasanya bila jarum masuk ke dalam vena jugularis akan keluar darah, seperti itu tahapannya. Oh alah, jadi seperti itu tahapannya. Menarik banget gak sih pembahasan kita hari ini, sharing-sharingnya. Jadi kita tahu bahwa gangguan reproduksi sapi perah itu sangat penting untuk diketahui. Kita jadi tahu alat deteksinya apa, ada vaginoskop, ada metri cek, bahwa metri cek lebih akurat untuk endometritis, terus ada alat infus juga gitu. Iya nih, tapi sayang banget nih ya, kayaknya sudah waktunya nih kita untuk pamit undur diri. Ya, sebelumnya mohon maaf ya bila terdapat perkataan atau kesalahan dalam kami, karena kami juga masih belajar ya. Mungkin sekian yang pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Semuanya. Semangat.